Lebih suka mikir apa bengong? Mikir sama bengong. Pakai salian. Eh, kodok. Halo guys, jangan lupa subscribe channel Lutfi Awan. Tekan tombol merah dan hidupkan loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Halo guys, welcome back. Kali ini kita mau bacain komentar-komentar yang enggak komentar sih. Apa sih namanya kalau itu teh? Jejak pendapat gitu. Pertanyaan, dua-dua pertanyaan. Eh, tapi aku gini, aku mau challenge pertanyaan itu. Kamu kan sering manggil aku yang sayang. Itu tuh, kali ini kita enggak boleh nyebut kata sayang atau yang. Aku manggilnya apa? Jadi setiap kata yang atau yang itu diganti sama kata kodok. Susah ya. Susah kodok. Kamu juga berarti. Ya, terus enggak boleh ngomong aku, kamu. Gantinya inyong sama kalau kamu bahasa Sundanya apa sih? Sampean. Sampean. Ah, yang bener lu. Bahasa Jawa sampean. Ih, kasar tau itu. Sampean enggak apa-apa. Lucu aja. What the fuck? Oke, siap. Tunggu. Jadi setuju ya. Inyong inyong sama sampean. Inyong sampean. Iya. Inyong tuh saya. Iya. Sampean itu kamu. Oke deh. Ayo, siap. Pertama. Iya, challenge dimulai. Dicintai apa mencintai? Inyong lebih suka dicintai sih. Soalnya kalau mencintai udah untuk kamu. Eh, kok kamu? Inyong lupa. Inyong. Pertanyaan kedua nih ya. Aku enggak usah jawab ya. Apa? Inyong enggak usah jawab ya. Jadi apa Inyong lupa? Kalau kamu tuh. Nah, ya apa mencintai? Enggak, apa bahasa jawaban? Sampean. Sampean juga dong jawab. Masa Inyong doang. Oh, Inyong itu lebih suka ya dicintai juga lah. Tapi kudu mencintai juga. Iya. Jangan pokoknya tahu. Itu tuh harus balance. Pertanyaan kedua ya. Iya. Jalan-jalan atau ke mall? Jalan-jalan deh. Jalan-jalan. Hah? Kenapa? Karena Inyong lebih suka jalan-jalan. Inyong. Soalnya kalau Inyong ke mall, duit Inyong habis. Aduh. Sama dong Inyong juga. Ayo, lanjut. Pertanyaan ketiga. Sampean curang masa sama terus. Kan Inyong tadi udah jawab. Inyong juga. Inyong lebih suka jalan-jalan dibanding mall. Ngikutin mulu. Lah memang toh. Main HP atau tidur? Aku jadi duta shampoo lain. Sama dua-duanya sih. Mimi. Inyong sama dua-duanya sih. Dua-duanya aku lupa. Gerak. Kalau Inyong lebih suka tidur, tapi walaupun susah tidur. Pertanyaan selanjutnya. Oke, next. Mie Indomie goreng apa mie Indomie kuah? Inyong Indomie kuah. Inyong lebih suka goreng pakai telur setengah matang. Inyong lebih suka kuah kental. Itu gurih banget telur setengah matang. Tapi itu juga Inyong suka sih. Pakai sawi. Kodok. Loh, kok kodok? Pertanyaan selanjutnya, nikah muda atau karir? Karir. Kalau karir sudah mencukupi. Iya, benar. Itu dia. Next. Es krim atau coklat? Inyong lebih suka es krim sih. Inyong juga lebih suka es krim. Kayaknya mau nyamain Inyong. Iya. Sampean. Iya, sampean teh samain wae. Sampean tuh yang nyamainin Inyong. Ngopi apa teh? Inyong lebih suka ngopi. Aku aduh Inyong. Inyong kan nama Huda. Iya, makanya aku ikut setiap ngomong Inyong itu. Ingatan Huda. Iya, ingatan si Huda. Si Huda. Ting. Ngopi apa teh? Ngopi. Inyong lebih suka ngopi. Oh, iya. Ngopi apa ngopi? Iya. Coklat atau vanila? Susah banget sih disebutnya. Iya. Sampai lebih suka vanila ya? Pen aing sih lebih. Aing. Inyong lebih suka nyelosot. Lebih suka vanila. Tadi pilihannya apa? Coklat atau vanila? Vanila sih. Kalau aku coklat. Eh? Inyong. Cabi atau pesek? Cabi. Terus kalau aku Inyong tirus gimana? Tirus apa sih? Tirus itu enggak cabi, pipinya enggak ada. Ya kan itu pilihannya cabi atau pesek. Kenapa? Ya Inyong lebih suka cabi. Kenapa?
Ya tuh kalau ya kan iya, kalau pilihan. Iya kalau pesek ya kalau pesek. Ya kan itu pilihan. Inyong lebih suka cabi. Sampean? Cabi lah. Diselingkuhin apa selingkuh? Jangan itu. Mas, semua pertanyaannya kayak gitu semua. Pada menjurusnya kalau aku bengong atau mikir. Nah, sampean inyong nantang sampean kasih pertanyaan. Lebih suka mikir apa bengong? Mikir sama bengong. Romantis atau humoris? Humoris. Humoris. Inyong humoris sih, soalnya inyong enggak bisa romantis. Inyong juga. Romantisnya tuh kadang-kadang kalau lagi mood doang. Kalau lagi dapet ini lagi dapet hidayah. Next. Tidur di pasir atau tidur di rawa? Oh. Tidur di pasir atau di rawa? Mending di pasir atuh. Tempatnya di rawa. Di rawa udah memedi, cuy. Eh, by the way, ini jaket baru dong. Dan dia lah, ya. Kalian nonton video orang tahu pasti tahu ini jaket baru. Next. Dalam segi apa nih? Dalam segi jalanan enakan deket, tapi segi hubungan lebih baik jauh biar kalau ketemu tuh kangen. Kok ini sih? Masalahnya aku tuh pengennya kan dekat gitu, jadi kemunya jauh. Iya lah, kalau jauh tuh nggak bakal langgeng. Kalau misalnya hubungan cuma kecuali kalo udah berumah tangga. Tapi bohong. Kalau jauh tuh bikin kangen, dilanggeng. Nah, kita jauh, LDR-an. Tapi nggak tahu deh, pendapat orang tuh beda-beda. Next. Poci atau kacang? Poci. Because kalau kacang itu bisa menimbulkan suatu jerawat. Buat aku paling sensitif banget. Aku siap inyong makan kacang siang, sorenya langsung apa namanya? Masa sih? Tumbuh jerawat. What? Itu yang kata lagi tuh dari vlog yang kata apa? Aku ada jerawat di sini. Siang aku makan kacang tau. Lebih suka selebgram atau youtuber? Suka duluannya sih. Cuma ini mungkin berbeda. Tapi yang pertama kali aku suka itu youtuber. Ya karena kita kan awalnya bersyukur dan bersyukur apa sih namanya teh? Susah nih gara-gara inyong sama sampai. Karena kita tuh awal karena terjun itu di YouTube. Terima kasih untuk YouTube karena Instagram kita ikut naik. Jangan lupa follow dulu Instagram kita. @i.awa.aprili kasih transisi yang baru ya, editor harus kasih transisi yang baru untuk Instagram, oke? Harus dipakai. Next. Nasi padang atau burger? Nasi padang. Nasi padang. Goyang nasi padang pakai sambal rendang sama orang. Next. Mawang atau Lutfi? Mawang atau Lutfi? Lutfi lah. Sampai ya. Iyalah. Oke, guys, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita mau 1 juta subscriber. Oh ya, aku punya konten baru. Aku pengen kalau kalian punya masalah dalam suatu hubungan atau kalian ada masalah dalam keluarga, coba dong kalian DM Instagram aku. Kalian cerita enggak apa-apa, cerita di Instagram. Entar via email deh kayaknya. Enggak apa-apa di Instagram. Ntar aku pilih. Ntar kalau udah kepilih siapa orang-orangnya, misalnya dia tuh kayaknya kriteria masuk. Terus lokasi dekat nanti bakal aku email atau aku kasih nomor admin. Terus nanti siapa tahu kita bisa ketemuan dan kita bisa konten bisa bikin konten bareng dan itu tuh membahas tentang masalah-masalah kalian. Siapa tahu aku bisa ngasih masukan, kamu bisa ngasih masukan. Oke, setuju ya? Oke, kalian ada masalah atau apa dalam hubungan atau apa, terutama untuk daerah Depok Bogor, selalu nanti kita bisa samperin, bisa bikin konten bareng. Oke, okay. Terima kasih untuk nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel aku dan channel Dela Dela Official. Kok April ya? Jangan lupa follow juga Instagram kita. Oke, okay, guys, sampai ketemu di video kita selanjutnya. See next time, bye.